Palsu. Lokasinya? Lokasinya ada di Ngagel Jaya Selatan. Nomor 16 Surabaya. Nah, jadi kita mau nyobain bebeknya nih di sini. Katanya enak banget. Iya, khas bebek di sini itu bebek sambal kencit, guys. Ada sambal kencitnya. Nah, ini bebeknya udah sampai. Ini kayak ini ya. Nasinya lumayan banyak. Ada sambal kencitnya. Ini khasnya di sini nih, sambal kencit. Oke, dari Pak. Satu porsi ini harganya Rp22.000. Ini cukup murah. Nasi bebek di Surabaya ini. Kita cobain ya. Terus kayak matang. Terus kayak matang. Ada sampelnya mas? Ada sampelnya kan? Di tangan ya? Makan ternyata itu paling enak pakai tangan daripada pakai tangan. Bedanya di sini benar-benar empuk banget sih. Yes. Oh ya, selain rasa juga di sini tempatnya cukup nyaman, cukup bagus juga. Ya, tempatnya nyaman. Lumayan bisa gak mebel ya, bisa berfoto-foto juga nih. Iya. Cocok lah buat kalian mumpung bersama keluarga atau sama kawan-kawan. Temanya sih hijau toska gini. Cukup unik. Ada daratnya juga. Ini bisa langsung lihat jalan. Satu sampai 10 berapa? 8,5 kembali. Bebeknya empuk, porsinya banyak, harga lumayan murah. Pas lah, dirampak bebeknya. Lokasinya juga enak. Ada toilet, ada musola, buat yang musola. Buat yang musola juga cocok sih di syaratnya. Ya, sekian konten kali ini. Kita sudah selesai mereview kedai bebek Pak Subur. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan terus pantengin YouTube kita ya. Kita akan mereview tempat-tempat baru di Surabaya.